Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat Kali ini akan bahas Menggambar program linear Atau SPT ya Simak terus sampai selesai biar nanti paham Oke bisa dibuat Yaitu SPT LTV Sistem peridak sama linear Dua variabel ini materi Program linear kelas 11 Oke, kita langsung ke pertama, kita cari nilai titik potongnya aja di sini ini kita anggaplah yang pertama ini adalah yang kedua yang pertama berarti kan kita buat ini dipotong seperti biasa ya ini adalah angka aja X ini adalah Y kemudian tinggal kalian isi nilai X nya berapa nah titik potong salah satunya adalah 0 jika kalau ini 0 kalau ini X nya 0 berarti kan 9 dibagi 3 ketemu 3, maka terus ini 3. Kemudian y-nya 0. Y-nya 0 berarti y nya kamu tutupi. Berarti ketemu x-nya adalah nilainya 9. Berarti ini adalah 9. Nah. Sehingga akan terbentuknya adalah 2, 0,3 dan 9,0. Oke, kita lanjut tipe yang kedua. Berarti kita dapat juga kotaknya ada 3 2 3 Ini adalah x ini adalah y kalau x-nya 0 berarti x-nya kamu tutupi. Berarti y-nya ketemu 8. Kemudian kalau y-nya 0 berarti y-nya kamu tutupi. 2y sama dengan 8 berarti x-nya adalah 4. Nah, berarti yang ketemu adalah 0,8 4,0 itu baru kita gambar di sampingnya ini kita buat koordinat kartesius ini. ini adalah X ini adalah Y Dan kita buat koordinatnya 0,3 berarti ke atas 1, 2, 3 ini kemudian 9,0 anggap aja di sini 9 baru kalian garis Kemudian kita gambar satunya yaitu 0,8 dari di atas ini 8. Kemudian di sini adalah 9,0. Oke, 4,0 berarti di sini. Kita guys lagi. Oke, sekarang kita tentukan daerah hasilnya yang mana. Daerah hasil di sini, angka pertama kita ambil di uji dulu titik uji itu yang paling mudah adalah 0,0 0,0 sendiri berarti kan tinggal kita masukkan aja berarti F 0,0 masukkan ke persamaan yang pertama 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari 9 0 sendiri kurang dari 9 kan betul karena betul berarti diarsir menjauhi titik uji Artinya titik di sini 0,0. Maka kita arsir menjauhi titik uji persamaan pertama ini kan adalah ini. Kita arsir ke atas. Ya, ini tadi tiga. Betul. Kita arsir ke atas. Nih. Oke, ganti titik uji untuk persamaan yang kedua. Berarti 0,0. F 0,0 berarti 2 kali 0 ditambah 0, lebih dari 8 itu ya berarti kan ini keliru berarti kita juga diarsir mendekati karena ini keliru mendekati berarti di hp nya di hp bersih ya maka ini adalah di hp nya atau hp nya oh udah ketemu solusinya seperti ini oke sampai di sini dulu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh